kembang sepatu, bunga sepatu. Sudah jarang orang nanam bunga sepatu sekarang. Ini bagus ini ternyata untuk taman. Nanam bunga sepatu itu mudah ya. Tinggal di stek, dipotong, tanam. Potong, tancepin, hidup. Ini bunga dulu, ini termasuk bunga jadul ya. Biasanya jadi contoh pelajaran biologi yang bunga sempurna. Ini ada putiknya, ada serbuk sarinya. Dan dulu waktu kecil buat mainan itu. Ini kan kalau dibuka daunnya ada semacam kuning-kuningnya, itu dipotes. Itu agak lengket-lengket gitu, ditaruh di dahi itu ya. Kayak India-Indiaan. Ada juga daunnya ini dipotesin, diremes-remes, kasih air, jadi kayak minyak-minyakan. Dulu mainan waktu kecil. Kembang sepatu. Ini banyak nih. Nah, ini cocok nih di taman. Ini yang masih kuncup. Warnanya serbuk sari, putih. Nah, ini biasanya kalau pelajaran apa IPA biologi dulu kalau nerangin bunga, bunga yang sempurna itu bunga sepatu yang jadi contoh, putik, serbuk sari, ini tangkai sari, ada kelopak mahkota. Ini mahkota, ada kelopaknya. Sini. Ya, itulah kembang sepatu. Silahkan kalau mau mencoba menanam, gampang, cuma di stek, dipotong itu ya. Potong ini. Ditancepin. Udah hidup. Batangnya yang ini ya, yang semacam ini nanti sudah bisa di stek ini. Seperti ini sudah bisa di stek. Terima kasih.